Perusahaan automobil kedua Sdn Bhd, Produa, tidak hanya memfokuskan pengeluaran model kereta baharunya sahaja tetapi tetap mementingkan prestasi model-model generasi pertamanya. Untuk itu, sebanyak RM7 juta telah dilaburkan oleh Produa untuk syarikat pembekalnya Industrial Quality Management IQM Sdn Bhd bagi menaik taraf mesin membentuk logam atau press stamping supaya alat ganti model kenderaan terdahulu dapat dikeluarkan semula. Mesin stamping hidrolik 1,600 tan metrik itu akan menghasilkan komponen badan kenderaan seperti penutup enjin, bumbung dan lain-lain untuk model Produa terdahulu seperti Myvi generasi pertama, Viva, Kelisa dan Kancil. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Produa, Dato' Zainal Abidin Ahmad, Produa komited untuk membangunkan 135 pembekal mereka melalui perkongsian kemahiran dan teknologi. And if the vendors or dealers, our dealers, if they want to work together with us, Produa, we will put in the investment for them to operate. So this is another way of helping them. Tambahnya, dengan memindahkan semua acuan stamping untuk menghasilkan alat ganti model terdahulu ke IQM, lebih banyak ruang akan tersedia seterusnya dapat menjimatkan kos dan masa serta memudahkan pemantauan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan majlis pembukaan kemudahan baharu di IQM Tanjung Malim, Perak.